amun toak keduan kesut ketelun bongkok keempat congan kelima rambok lebih bodek rambok bulu muka namun bilang-bilang bucu mata keprekeknya mu songgol dek menjelbab meruntuh selak kemenahan mu saya bayar pipaku karena terpertus nyawa dah kemudian mami dia tobat arak pirin tata ketua ni si Nabi Muhammad tentang Al-Quran bapak. Arak empat halaka Quran wa hal taqra'ul Quran wa hal tarjamul Quran wa hal ta'milul Quran sai-sai tahu jauh sampai pertanyaan Rasulullah wa tak terpengelakan lawang surga insyaAllah tadi ni wang tak terbukaan lawang surga me jua lawang lah nama milih tamu ibu lalu tak tahu jauh pertanyaan Rasulullah sampai. Malam makin ini dua
kita sedikit makin terus turun. Mibiah mazibur. Kita nak kakan dan teruncing. Lampian dulu. Niki nermadu dan niki perigurannya. Lampian dan kita kasih balik. Niki memberikan pengertian Bapak Ibu Kulomokia sangat butuh. Ingin mengetahui secara dalam Nabi kena Ramadan. Mu'ala apa tetap perintah si Allah tadi di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang tidak boleh tidak hormati, makin dua tanggal itu olas bulan Ramadan. Dari seberat, dari telum adam, yang tak mau akhir Ramadan. Malik Rasul, iza kana akhiru laylatin min Ramadan. Lamun wahdatan akhir Ramadan lema bakatis sama nangis langit wal ar iru renggan dunia wal malaikat berkuih bekarah malaikat musibah li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena musibah ya daib malik isi umat Nabi Muhammad ayla ya Rasulullah ayu musibah ya. Munasa ya Rasul musibah aku yang daib ya sahabat korna terjawab Rasulullah zahabu Ramadan oh pada tebin-bin isi Ramadan kembik muta tebin-bin ya Rasul fa inna da'awatu bihi mustajabatun saya doa saya baca dalam bulan Ramadan ya mustajab wal hasanatu mudha'afatun ibadah saya tergawe mangkir dalam bulan Ramadan mudha'afah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah terpenuhi pahala wal azabu madbu siksa kubur teman telah barang yang diberi dosa dan barang memati di bulan-bulan Ramadan binasa siksa kubur Allah saya kata teman telah langsung disiksa Allah disiksa Allah nah sangkala bahwa akhir Ramadan lema terutama dengan samati Iro nangis. Kenapa? Karena ada musibah mati. Mun pelingin dia tidak sama sirup, enggak mu treke. Pirang lebaran. Baru ditolas. Dari tengolas. Dengan ini mati di lebaran, Bapak. Lalu si belok, si bumbul. Nek tahun apa arah tu dalam bulan Ramadan sehingga enggak mereka mau puasa. Nek dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu marah-marah Allah sesampun tiap pagi baru syahru Ramadan alladhi unzila bihil Qur'an. Bulan Ramadan kita terpentunan dalam kitab suci Al-Qur'an. Malik li dalam bulan Ramadan iki enggak teman-teman nikah si Allah tak gawe karena perintah puasa. Wa purido bis Syaban bis sanati saniyah minal hijrah. Nah, dari puasa niki ibu tira perintah gawe puasa si Allah tak laik demi wang pindah Nabi Muhammad di Madinah 2 tahun untuk Madinah baru dalam bulan Syaban untuk ayat satu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dalam ayat ini pertama perubung yang tempuh ismini arah pilih tertempuh si Allah tadi dalam Al-Quran arah empat pertama ya ayuhanah
selaku manusia. Kedua, ya bani Adam, keturunan Adam. Seketelu, ya ayyuhallazina amanu, seduga pajakan musawah beriman. Seketempat, ya ayyuhal kafirun. Apa artinya ayyuhal kafirun? Dengan kafir. Lagu bangkit dia tebe si danu kena dengan kafir. Kah kena dengan kafir? Bunyi itu si tanda cuma ni. Tebe tersinggung dengan kafir. Aku yang kuni penuh. Wahai orang-orang non muslim, memilih nak rubah arti Al-Quran. Tidak cuma ini bapak. Ini perlu pikir. Quran boleh rubah arti. Kedua makin ini kile Nusa Tenggara Timur tebe metu konsumsi garam minum-minuman yang memabukkan. Tidak. Sangka sedinir gubernur makin ibu bilang jelu, bilang madam, bilang demak, bilang bian, kampanye. Tenak rakyat, ada seselapu rakyat NTT, ada yang tahu mabuk. Sedinir gubernur kampanye bilang demak bapak. Bilang gubuk lagi bertenak, ada seselapu rakyat NTT, kita tahu mabuk. Nikmat sebulan untuk berhenti jadi bapak datang banjir sama nuku berimbih lampur tiri kocok ini kita tertegur si Allah tadi sehingga kelingin dia bapak ibu arah tetap peringat di sini ini. Arah tetap tempuh di sini ini. Arah tetap silak sini ini, arah tetap tegur. Lagu belum jangkit tahun diri itu. Macam run perdaya perintah maki bapak. Seberapa rangkah lindur. Angin puting beliung bunyi. Engkah nangin puting beliung, tanah longsor. Engkah tanah longsor, gunung meletus. Engkah gunung meletus, tsunami, angkahan tsunami kebakaran, angkahan jula pesawat jatuh, angkahan pesawat jatuh kapal tenggelam, angkahan kapal tenggelam corona uniman ini. Niki cara tertegur penunggu yang sini dan kebet mengiri insan. Kenapa kita tidak mau sadar dengan teguran-teguran dari Allah. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah pertama pelunggung dan tempuh di sini ini berminta tempuh ya ayyuhallazina amanu semoga pajak selalu beriman. Kedua, kita diundang oleh Allah tepesilah di sini ini ibu. Nabi manik Allah kutiba alaihi syiar yang pesila manik Allah yang kewajiban gawe puasa di dalam bulan Ramadan. Pertama tempuh, kedua tepesila berbeda kemudian dengan ini mendapat undangan khusus dari Allah meratur tiang sasampun liwat ibu. Dendek nak nenek pesila ada. Sekedar nama tu pesila rawah doang digubuk. Entah satu hormat si pembali pertama tersambut, kedua terkelahangan parpe permadani, ketelu tersatu, keempat dimitulik pada tebi tawon-awon. Kebek ini entah terlilak di situ bani. Niki sekedar gubuk pesila amibu dihormati. Nikmat pesilah isi bupati gubernur. Biasa tiang undang buka bersama oleh gubernur, bukan masih TGB jadi gubernur bapak. Tetap undang buka bersama di pendopo. Tanggal selain, tanggal itu ribur, tanggal siwa ribur, biasa.
Musa terpesilak si bapak gubernur buka bersama di pendopo ndek selaku tuan antepilipilik Lombok Timur 20, Lombok Tengah 20, Lombok Barat 20, Lombok Utara 20, Kodia 20, arah 100 pesilat sebelum bermuka besar. Keluai tuan guru di Lombok lebih 10 yu. Lagu arah 100 terbaik. Saya kata yang berlebih kesakit, bapak gubernur menyilangkah kesakit. Kecungkan terus. Kembali, mubiak dia hadir, mubiak dia datang, yang rugi. Apa peti yang rugi? Pertama, terjemput si mobil mewah. Kedua, tersambut si pejabat. Ketelu bari demi berbuka wak nerek makanan jaja semai-mai di tuah rasa tu bani. Keempat demi tinggal sebab maghrib malik ketep silak medara pilih angdi ngenu sambil mumpaku nih nasi campur rarak, nasi goreng rarak, nasi pecel rarak, nasi rawon api. Apa pemelek maklum gubernur. Sekelima bari demi tinggal semangat mutulik bersanang kacu gubernur. Dengan sobol pendopo watantin si pejana petugas tunawang ibu lebih amplop pada seke-seke buka buka amplop untuk teman dihadir jabat baru lamun bobok pesilat ibu dengan tolik jauh tahun awo lamun gubernur pesilat bapak dengan tolik jauh tanpa. Tetapi kalau Allah pesilak pelunggung tiang bapak ibu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum demitu tu Ramadan lema mudau ana perniki kalu alu ini. Nabi kalu alu tebe padat-padat sekek sini ni yaitu tike si tatamu bersungguh Allah. Tiket di serta taek untuk surga Allah. Nabi manik Allah. Wajarnatin ardu hasama wa tuan ardu. U'idda lil muttaqin. Surga segala pituk lapis dunia, pituk lapis langit. Waktu siapa Allah. Waktu persiapan. Saya terpersiapan dengan sebelum tiket la anakum tak tahu. Kama kutiba ala ladina min qablikum la anakum tak tahu. Ane tu teman dia hadir dan rugi berbodoh. Nah dari penunggung tiang rata-rata terpedai tersini ini di dalam bulan Ramadan ya gawe perintah Allah ya hadiri undangan Allah dengan melaksanakan ibadah puasa. Lagu Nabi Malik Rasul lagu radhima antu rajulin dahala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yubadula rubih. Rugi umat kamu sabedai kaca bulan Ramadan jaga tutup Ramadan ndek mau cahaya Ramadan. Saya nak cahaya Ramadan ini ibu salah satu di antara dua saya tebih insyaallah tadi di pak peringatan sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Malik Allah bapak ujung Nabi Musa Nabi Muhammad ndek man lahir karing pira tahun dia lahir Nabi Muhammad kurang lebih karing 2700 tahun. Apa lagi pelunggung dan sajir umat ambu-ambu di menara. Lagu Nabi Malik Allah ya Musa ini a'tai umati Muhammad nuraini kaila yadurruh zulmatani. Musa aku erat yang kembali yang bagi
Yang penting dua cahaya tiba umat Muhammad. Sandai kuat be tiba umat Nabi Salih. Mesak-mesak umat Muhammad yang lebih dua cahaya. Sebalu kalahan dua pertama Allah. Bapak Nabi Musa bapak. Nabi Muhammad dari 2.200 tahun yang lahir. Dan berperingin dia amat tak tersebut sini ini. Manuraini ya Rabbi nunasa bidwa cahaya yang bincang umat Muhammad merah ya Allah. Nabi Malik Allah nurul Ramadan wa nurul Quran. Pertama cahaya Ramadan, kedua cahaya Al-Quran. Wa mazul matan ya Rabbi nunasan bidwa pertembong yang kalah sinu cahaya ya Allah. Zulmatul kubra wa zulmatul yaumal qiyamah. Pertembongan dengan tamu dalam kubur, pertembongan erat jenuh kiamat. Ibu eh? Ya tebe dua cahaya sini eh? Ya bau kalahan dulu pertembongan cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Kalah dua pertembongan, pertembongan dalam kubur, pertembongan era jelukia. Pertang atau di kubur ibu? Pertang saya kena di pertang ajak ibu berhubung. Timat dewa tamu di dalam kubur bapak. Lagu tentang ada terek dengan terbuka. Amin. Pertama terlambat isi terek. Kedua pagar musa terpengalak terpentun balik. Ketendu tipah baru terpentunah redah cinta tumbuh ibu. Keempat daun-daun lambah terselekang dan putih terobekang isin tumbuh tersompal. Kelima tanah sawah yang terpetayang batang bi terpentun mandi. Keenam tenjang sinai narin padat. Kepitu tersiram si air alim pelek. Kebalu terpemotong duduk atas 1 meter. Kesiwa telipu si semir malik. Marah-marah luar jauh di narak langan dia akan mencahari berbiak kepanas. Berbiak janji berhubung jam. Saya janji berhubung jam Allah yang telah pertanggungan dalam kubur isi cahaya dengan tanda bulan Ramadhan. Lagu Nabi Manik Rasul Ibu ragima anku rajulin dahala alaihi Ramadhan. Rugi umat yang Musa berdaya kajian bulan Ramadhan jaga tutup Ramadhan nikmah cahaya Ramadhan. Warak dengan adik mau cahaya Ramadan luik umat Nabi Muhammad. Saya adik mau cahaya Ramadan. Saya ini kini mau cahaya Ramadan ibu dengan setempuh isi nenek. Dengan setempuh silak si Allah Ta'ala gawe kuasa mundin hadir dalam penyilaan Allah. Artinya luik umat Nabi Muhammad mangkir dalam bulan Ramadan adik puasa. Tentu dan tentu ibu julun malam sekali bapak yang lalu ngaji nih demi kolek ini niki nabira niki jadi pria tetutup tokoduk niki sepapa lombok timur oleh jam 2 malam munafi unik satu keniki bapak ini kacang arah ada kacang 5 atau untuk turi tahun 4 dan guru dan musul sekedik unik. Apa yang musuh berembik hukum makin yang pengeriak dengan merampek di dalam bulan puasa sehingga dimilih yang merampekkan pare makin lalu tenik bin mana ini okay? Yuni mau biar tenik bin mana aja nara balu gendek ke merampekkan ya tenik pengeriak darah perapai kangen paretnya noas mau berbihukum ini itu sepengeriak ini ibu
Lama tak pengeriak dengan mangkili dalam bulan puasa, nek puasa yang bimangan beli apa halu timpan aco. Arah timpan aco, beng aco mangan. Beli mau pahalu ketimbang mak bim manusia. Sak pekatkan beli dalam bulan puasa. Dosa mau tiba, beli an mau tiba. Sak bebing mangan dia dengan sendir puasa. Ani menunjau, wah tu gelo meriah teman. Mu berbeza mani kipas lihat keadaan atau tidak? Nih, saya nak belian dosa di bapa. Saya pengeriah dengan mama mana di kejelo bulan tua puasa. Belian pada di panaco ibu. Dari semua bintang sama rebah. Mu mangkin luwe aku diri dari dengan Islam. Mu menung dan terpesilak isi nenek. Menung dan tundang si nenek. Mundik bila hadir rugi begodoh lepuni lebih-lebih lemak di akhirat. Mungkin lama terpesilak bagi ibu bapa. Arah kira niki perai. Terpesilak yang mentang dasu. Mentang dasu. Weh, jamaah hadir. Mudah metode bapak terbagi mengambil niki permadani pada sakit-sakit. Karena sugi saat mati ini. Nih, nompok permadani niki pada sakit-sakit tebing. Pira sakit utamai nanti ada santap. Utamai santap permadani pada sakit-sakit. Monggo dolek pada sakit-sakit ibu. Ah, mul kebetulan arah terpesita. Nih, nah hadir. Demi terlek dengan pokok permadani, memilih dan lalu hadir dengan wahbih lalu. Nyesel. Rugi kuni. Niki baru sekedar manusia pesilah ambang dihadir rugi. Mampu lagi tak dihadir oleh penyilaan Allah. Ha. Arak malik di sopuk tau. Yang tundang nabal niki, nuzulul Quran. Berian sidiki masjid tu. Nggih. Mujamaah di semai tau. Anu tersiap di datang tamu yang tersiap jamaah. Ha. Nggih. Le dalam pul, le dua pul. Subhanallah Bapak Ibu. Lagu loe di puasa tamat sembahyang. Ini gubuk satu tundan. Apa alasan dia puasa? Kalau ni dia suruh puasa, bulan puasa. Bulan puasa ini baru. Andai puasa dari ni, dengan sebulan puasa. Tamat sembahyang. Ya ini minta assalamualaikum kami, assalamualaikum kini dia. Tamat puasa sembahyang. Yuni ini baru. Nah ya, aku perlu pelajari nggih hampir teparangaran puasa puasa sambut gawe makin wa khasa isina minaddini biddarurah. Puasa itu satu-satunya ibadah khusus tegawe si dengan Islam mendengar kafir kanggo nek puasa. Nggih, minaddini biddarurah. Bu puasa niki ibu, bapak, satu-satunya ibadah ada tetahun dalil, ada tahun cara. Ada tahun dalil, ada tahun cara tegawe. Lamun ibadah-ibadah selain bapak, doe, de tahun dalil, de tahun cara, lamun sekedar seminggu-mingguan. Lagu-lagu puasa ja ibu mum sekedar mak milu-milu aja den sah. Pertama nadi tahun dalil. Apa dalil? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sekedua ada tahun cara. Masa kan ditahun cara dengan puasa. Niki loe sak puasa bapa kelas dengan puasa nggih. Elik nenek arah telu. Apa dia kelas dengan puasa ibu?
telu. Mu kena sembih tahu kuasa bapa. Saya nak arah kuasa kena sekek, arah kuasa kena sedua, paling tidak kena sedua. Yang pun harus tahu cara tegawai. Lama tidak tahu cara tegawai, tak jaga mati, tidak tahu-tahu kena sekek. Kelesek. Namun ibadah-ibadah selain ya bapa, timak ambil tahun dalil, timak ambil tahun cara, sekedar milu-milu wang, kadang-kadang nakara niki dek dia jadi masalah. Ambil contoh bahasa bapa, sekedar semilu-milu wang doang mungkin, nurut-nurut tak, dek tahun asal, dek tahun dalil. Tak munarak dengan mati maksudnya. Enggak. Munarak dengan mati itu bayi. Kita sama sibuk bapak. Kalau boleh baik putih. Semeter setengah. Semeter setengah. Mu iya pun pasang ke alas atri tekak. Harap sampai ini model ini. Harap. Harap ini. Ini narak dengan mati. Berpasangan baik putih ke atas tekak. Alamun besar peralihan dan langit-langit. Langit-langit arah. Assalamualaikum. Mbi tahu? Masjid Borok. Yeah. Mbi tahu? Tahun-tahun. Gini. Dari bapak ibu yang saya muliakan dan hormati, lamun arah dengan mati kepasangan langit-langit. Malam pertama setengah tanah mulai zikir, mulai mak nendung mitu nyiwa metandasi nyatus. Coba yang kedua nanti bapak kembir mitu. Inilah kembik pintu bapak. Lindo Jawa sebenarnya. Nah, lagu tetap percara di tuan ini. Apa dasar hayajah? Ah, niki timak di tahun cara di tahun dalil masih tetap pegawai. Nelung itu nyiwa kadang-kadang merasa berat lagu nyiwa amat nyiwa inak di gorokan sana. Okay? Halo. Nggih. Borok nanti aran. Dermaji. Borok dermaji. Bakar. Nggih. Dari bapak ibu yang termuliakan dan hormati, lamun puasa dak harus setahun cari. Saya nak manit rasul puasa. Lagu ndara mau. Kecuali lapar di mulut nyenam. Kembik nang ndara mau pahala. Dan tahun cara. Masa kan di tahun cara. Luik pelunggu yang puasa. Arak telu menjaga. Ndik mendarah. Ndik tengenam. Ndik berhubungan dengan suami istri pada siang hari. Enggak-enggak menjaga arak telu. Ya teparang arang saumul awal. Kalau sekek dikibu aran saumun awam puasa awam kebanyakan hanya telu macam menjaga baru ndek mendarah ndek menem ndek bercampur dengan suami isi pada siang hari. Nah arak puasa dengan kelas 2 nggih sampai dengan puasa kelas 2 lek samping ndek mendarah ndek ngenem ndek bercampur dengan suami istri pada siang hari juga seluruh anggota awal ngilu puasa. Penentangan ngilu puasa, pemirang ngilu puasa, ladang ngilu puasa, cokor ngilu puasa, gading ngilu puasa. Ayo aran kelas 2 iki. Nggih. Mangke luwe puasa.
dik mendarat, dik nginep, dik berhubungan dengan suami istri pada siang hari, lagu masih demen raos batur, masih demen lompat batur, fitnah batur, dinarak maun pahalu, dik batal puasa, lagu pahalu marak-marak, taik kungkung dinarak maun. Ibu, okay. Laik bijen Rasulullah aran Siti Fatimah kenyekan puasa sambil santi ngebang maghrib mun baca Quran. Tuh ini teras balik pengaji Siti Fatimah ibu dia kesa ngaji liwat dengan munem buat Quran si Siti Fatimah kedendek dengan itu enggak bahasa kedendek dengan itu anu tentu rendek pelai Rasulullah sobol sambil sanjagur kena pok Siti Fatimah kuh dengan saya ngutak sobol jangan dua bukit bais berumur Nabi Manik Rasul iya wahisin batur samungkakan baru dua bukit sekali teraus batur ibu dua bungkir isi dengan berkakan apa lagi makin jaga dua jam teraus batur okay? Jaga borong lalu meriah buat bila bergelompong anjah dari penantang namun sida kecang tokol dan dengan sesembahyang asar ketunggulan dalam berteraus batur okay? Lewen puasa makin den madaran den nginem den bercampur dengan suami istri pada siang hari lagu masih dengan boyo-boyo film India boyo-boyo TV film-film sana berani kiplongong-longong posen sekuce-kuce hotahe masih dengan boyo teman-teman marak-marak taing kuku den penuhi pahala. Nah, dari harus tahu cara lengkap puasa. Luwek makin puasa dek mendarat, dek nginep, dek bercampur dengan suami istri pada siang hari. Lagu iman masih ugit, masih gomen, tokek-tokek, ruen daun ketujur dengan. Masih giram pola-pola ruen daun, nabraniki, antah batur. Mbe dengan sambil terima pahala puasa terutama dengan saat membuka si barang subahat Nabi Manik Rasul innal halal bayinun wa innal haram bayinun wa bainama al mushtabihat halal senu anu jelas haram senu anu jelas antara halal sadet haram ya haram barang subah mbe contoh bahasa ibu ande lemah haru de bibinga sembahyang asar tamu ke dalam pawon maka makan dinar apa pun yang ayam kelak ngebang maghrib karing 2 jam lagu di manara yang kelak apa arek yang kelak oh yakin lalu ini lo nantap mai murah-murah akhir lalon ini ikut setangga ina akhirnya kebeda nantap senggem alo bau bedede ini dengar senggem lagu peraras bente kebibu baru yang ini lo nantap para senggem lagu peraras bente demin datang bangkat dengan potekan rap mun bau buah koma kemun bau untuk bawa tahun lalu gua antap dengan mulai bau aja daun antap menoleh langsung mun besok oma kemun kelaan mubariye simberit besempur bereau bubuka niki pahala kuasa marantai kuku darah jalan kudue ya kembe kena kuah moka pun dek batal kuasa ibu lagu pahala dinarah marantai kuku kembe dek lalu tulah perintu epi nurun daun antap mungkin dek saya nak masih subahat nah iya pun harus tahun cara saran ibadah puasa
Buat puasa ini Bapak Ibu satu-satunya ibadah sandek ini terdai di si ujung sumah pamer ria. Namun ibadah-ibadah selain ada Bapak terdai terdoa di si ujung. Terdai terdoa di si ujung. Nah, pamer. Ambil contoh, mula baru ndek mengaji. Lagu loe, telek dengan ngelok ngaji lejurun leah. Bayu minum ngaji ni, adiki ndek nak berki ndek ikhlas. Mula baru ndek nak sembahyang sunat di masjid. Lagu calon mertua demuri arak bayu sembahyang sunat. Ojo. Mula baru ndek nak bersedekah, loe telek dengan bersedekah, bayu bersedekah. Ojo. Lagu lamun puasa jak ibu ndeni ini terdai di si pamer. Ia pun memanik Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana adzibi. Puasa senang untuk aku, mu aku yang balas kebelik, kekocek, kebawah, ke dalam tanya puasa. Darak dengan tahun kebawah, ke dalam, kebelik, kekocek, mau palu puasa kecuali Allah. Lamun ibadah-ibadah selain aja Bapak wan tak ketentuan si Nabi Muhammad kebelik ke kodek maut pahala. Man ada romajlisal ilmi fi Ramadan manik rasul. Sai-sai milih lalu ngaji di dalam bulan Ramadan, kata Allah lahu bi kulli qadamin ibadah tasana. Selengka entah tak ngaji di bulan Ramadan, marah pahala dengan ibadah setahun. Sai-sai sembahyang mayit langsung natung berduka hampir kubur. Demi selesai berduka munang kagoetan mau pahala dua kirot. Nunasang berbe kebalik pahala dua kirot ya Rasul. Jabalainil azimaini manik Rasul. Dua gunung sebalik-balik. Sai-sai bersedekah di dalam bulan puasa arah seribu yang tergenti si Allah Ta'ala pintu puluh ribu. Sai-sai sembahyang secara berjamaah turut imam at-takbiratul ula yudribu al-mu'min ma'al imam khairun lahu min alfi hajjatin wa umrahin walahu min al-ajri kaman tasaddaqa biwazni jabalil uhud. Sai-sai pati perintah Allah gawe sembahyang secara berjamaah Allahu Akbar baru takbir manik Rasul Bapak khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin belian pahala dengan sembahyang berjamaah angkat lima takbir ketimbang lalu gawe haji umrah seribu kali haji seribu kali umrah walahu min al-ajri kaman tasaddaqa biwazni jabalil uhud. Lalu tetap pekitaan dengan pahala dengan berjamaah. Dan bina marah dengan sedekah mas marah kembali dulu Uhud. Nah. Okay. Semua ibadah-ibadah sudah ditentukan pahalanya. Lagu-lagu puasa yang dinara. Saya puasa tanggal kita orang sudah Ramadan. Beni kembali pahala tidak ada sedekah tentuan dan saya nak setahun kebawah ke dalam tagawai puasa itu mesak sagawai dayat Allah. Nah ya ampun lamun gawai puasa ya Bapak langsung ngetair ujung kelas lima. Saya nak penunggung tiang kelas tibu timan pada temelinggi makin ilai masjid pada dan semuanya berjamaah pada dan lalu ngaji bu lagu kelas dari nenek lain-lain arah pindah kelas manusia arah ini kelas sekek muslim marah kelas dua mukmin narah kelas telu muhlis sarah kelas empat muhsin narah kelas lima muttaqi paling tiga nenek-nenek kelas muttaqi. Untuk mendapatkan kelas lima Bapak Ibu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu perjuangan, perlu usaha. Adit mau taek di kelas lima. Lagu makin lamu tak taek, lamu tak gawek nara puasa, langsung taek di kelas lima. Ani mikirun keketuk nara ibadah puasa.
Syahrul Ramadan allazi sakadu. Baru bulan Ramadan iki ya tonton ayat nabi kita menikah gawe buat puasa. Sakadua Bapak Ibu yang pun tersebut si Rasulullah bulan Ramadan itu nama Ramadan syahrul ladzi unzila fihil kitab. Bulan tahun tertentu kitab-kitab suci. Ndek Al-Qur'an doang tertentu nek sinene dalam bulan Ramadan. Semua kitab suci. Ara pire kalau kitab tertentu di dunia sinene ibu. Ara pire kalau kitab tertentu sinene di dunia. Pire ibu. Ndem tahun. Dan kemenu abot ngaji keluik-luik kitab ni tahu keluik ya keluik kitab satu pentun si nenek di dunia ini arah satu sepat satu enam rasa kitab tepentun ujung sopo nabi arah nabi sip gini telung rasa kitab tepentun ujung Nabi Ibrahim selain suhu masih 20 dari 10 kita tepentun ujung Nabi Musa selain Taurat wah 100 kari 4 nah sa'empat niki wajib bersadu wajib iman okay? Kan iya di dalam rukun iman arkanul iman sentatun antum mina billah wa malaikatu wa kir wa rusuli wa kutubihi. Rukun iman ada 6. Pertama iman untuk nenek, kedua iman untuk malaikat, kedua iman untuk rasul, empat iman untuk kita. Nah sawajib beriman, sawajib bersatu ilih kitab satu pentu si nenek ada 4. Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah lagu sawajib berkadun sawajib berpraktek isi sampah baru arah sekek yaitu Al-Qur'an gitu nah, dari kitab satu pentun pertama narah suhu ujung Nabi Ibrahim tanggal pira nonton suhu ini bapak tanggal 6 bulan Ramadan dia meninggal Nabi Ibrahim kah kanu kanu sohum tegenti si nenek arah kitab Taurat tanggal pira nonton Taurat tanggal balu bulan Ramadan pira jarak sohum baca Taurat 700 tahun 700 tahun dia meninggal Nabi Musa kah kebekadu malik Taurat bapak kembali kamu gaduh, wah kada luar sah. Mbak cocok, ini perkembangan manusia. Ya kembali nanti cocok, mana Allah dalam kitab Taurat, hukum nikah dalam Taurat Bapak, sekek mama kanggon budi sendiri siu. Oh, kedeman, penyidak yang penting buat lorok, yo kembali kamu. Apa sebab nak pernah sekek mama kamu aku dia sendiri siu dinarak dengan mama. Bih temati kayak si Fir'aun. Eh, Fir'aun aku di dari Tuhan, ibu. Aku ni Tuhan, ini Fir'aun. Ha. Beripi Fir'aun. Mau kawur dengan saya tahu tafsiran ipi. Mu yupan dulu kata barat emak yang lahir sopuk manusia ini keturunan kaum Bani Israel namu iya yang tahu mati mulai emak iya apun biar undang-undang Firaun selugat rakyat dengan dina berdian ngidam harus sentejaga ketah isi sekit tentara jangan anak lamun nganak terperiksa langsung bapak si tentara sana lamun mama sobol tak gecek langsung ke bengal mati
and bijen kepala, bijen camat, sai-sai di temati. Pir tahun kurang lebih telung dasar tahun. Nina kenjang. Merubah tu gonggong dengan ini. Mu'inaan si Nabi Musa elek baru nida di Bani Sumur Lawak ngarep dodanak jaga nanak di Bani Sumur Lawak mu'mama gamak tadi mu'mama tetawa si tetara Fir'aun dan hijak yang tematik daya teka telek yang tematik di jilun mata aran aku yang pilih ini muntepinaan peti tengah malam bapak. Dewi lu ajar di peti, muto dalam peti tertekolok isina, muto pilih hilih hilih kokoh nil larang tu di Mesir, sungai nil terpilih hilih. Muk kebetulan istana Fir'aun ini sedih kokoh nil, ni, ya Allah, belum lagi jadi manusia. Halo, kau sana. Beritahu ya Allah uang yang ngebel baru niki mau suruh nyuk niki kemana blok lebungun lalu di mana jika iya jika kati oh sampun sampun niki sampun ya ya. Bapak Ibu yang termuliakan dan hormati, jadi nggih kebetulan istana Fir'aun iki ini Senin pokok Nil. Senin Fir'aun arah siji Asia bilang lemak litu bekepuk mandi tuli kokoh Nil. Tering si petang dasu dayang dayang. Nyeker sama kepuk mandi ibu liwat peti terjauh siayu. Aneh kesodaruan aku dia tangkap peti niki. Terbuka peti bebeak baru lahir. Mu langsung cebus bebeak Nabi Musa bojong Siti Asia. Mu langsung tembus atin Siti Asia sepaling dalam. Nabi Musa memandang Siti Asia. Siti Asia memandang Nabi Musa. Pandang bertemu pandang. Senyum dibalas senyum akhirnya jatuh cinta meni ketawa jari dengan nina di kotelek bebeak sabar lahir ku tahu cembus ni jaman leka kepentunan si nenek di atas langit basis sia-sia bapak menjauh nulik borong lagi demi datang badik terperiksa si Fir'aun mampun ni wahai mati kemah Nabi Basir Siti Asia ibu membela naik teman mati kebeak sedia kakak arah aku mati akhirnya kalah Fir'aun bapak terpelihara Nabi Musa di keluarganya Fir'aun dengan belik Nabi Musa mu iya kacet perang Fir'aun mu gedak Fir'aun bapak balik Nabi Musa tering si wala siu tentara ia balik Nabi Musa ni terpimpin si Fir'aun timuk lain timuk lain tanah abad lain abad tentati wala siu tentara nyebab mun kejobat Nabi Musa sedih panti tiba bapak ya Allah tolong kaji kanan musuh muri kiri musuh muri musuh dulu air segara milik apa ya Allah Nabi milik Allah ibu teabadian si Allah Ta'ala dalam Al-Quran ya ampun Al-Quran satu pentun pertama kali arah lima ayat surat Al-Alaq ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Kembek 5 ayat, saya nak isi pokok Al-Qur'an setelung dasi dos 114 surat 6666 ayat isi pokok narang ini. Salah satu di antara salimu niki adalah sejarah-sejarah isi Al-Qur'an. Sejarah para nabi dan rasul terdahulu ini diungkapkan oleh Allah keceritaan Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Nabi Malik Allah entrip di asofa, ampuk ke laut dia situnya musuh manik-manik. Menempukkan air laut ini situnya kuasa nenek bapak dengan kudrat iradat Allah itu pun belah langsung dari dua air laut. Mutu langan pelari Nabi Musa jalan tol ya. Demi datang sedih Fir'aun kacidur si tentara masih di tengah laut. Empuk garing sekali manik Allah. Demi nampak menjepit langsung Fir'aun kacid selaku tentara. Mati bapak. Tangkat Nabi Musa dari Nabi Dayat Rasul. Tepentunan kitab Taurat. Hukum dengan merari di Taurat sekemamu kanggut berdiri selidusi. Dengan ada dengan mamu bapak. Demen jika ni. Ninggal Nabi Musa. Engkah berkandu Taurat bapak. Okay. Demi ninggal Nabi Musa. Engkah kandu berkandu Taurat itu. Tepentun malik kitab aran kitab Zabur. Ujung Nabi Daud. Tanggal pira nonton Zabur? Tanggal 12 bulan Ramadan. Jarak antara Taurat untuk Zabur 500 tahun. Baru jarak Suhuf untuk Taurat 700 tahun. Makin jarak Taurat untuk Zabur 500 tahun. Kira jari. Itu dan 5. Siu satu tahun baru narah arang kitab Zabur. Ninggal Nabi Daud engkah malik bekadu Zabur ibu tepentunan malik kitab Injil sinere ujung Nabi Isa. Tanggal pira nonton Injil? Tanggal 15 bulan Ramadan. Pira jarak antara Zabur untuk Injil siu 100 tahun balik. Siu 100 tahun, siu sata. Nih, siu sata terus siu sata 2400 tahun. Nah. Ninggal Nabi Isa engkah berkabe Injil balik. Kembe engkah wah kada luar sah dicocok menurut perkembangan zaman. Berni hukum dengan merari ini Injil bapak. Sekek mama, sekek nina. Sekek mama, sekek nina. Dekanggu macam dua. Nah iya, keturun si dengan Kristen. Saya nak iya, dari kita dengan Kristen, Injil. Lagu Injil satu tebal si dengan Kristen makin endek Injil satu pentun untuk Nabi selain kembik walaui campur tangan manusia walaui ayat-ayat itu dirobah bisa keras-keras mungkin dikangok pun ketek bisa kurang menumparan diri pun roboah ya pun Injil ini dua versi. Ada Injil Perjanjian Baru, ada Injil Perjanjian Lama. Injil Perjanjian Baru tetegal si Kristen Protestan. Injil Perjanjian Lama tetegal si Kristen Katolik. Lalu tak pikir secara akal bapak, apa mungkin satu agama dua kitab sucinya? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ia akan pendeta-pendeta orang Kristen yang sudah memperdalam Injil maka dia langsung masuk memeluk agama Islam karena tidak ada kecocokan kesamaan antara satu ayat dengan ayat yang lain.
Nah, engkah bukan duit dia bapak. Baru terpedona ngaran Al-Qur'an. Tanggal pira tonton Al-Qur'an? Malam tanggal malam mangkin tanggal pitu olas tepat mangkin. Nih, tanggal pitu pitu olas Ramadan. Jarak Injil ujuk Al-Qur'an 620 tahun. Kira jari ini bapak. Baru 2400 terobok 620 kira jari. 2020. Telu 2020 tahun. Baru narak sakepara narak Al-Qur'an. Berbih hukum nikah dalam Al-Qur'an. Masna wa sulasa wa ruba. Kanggor betulnya sedini dua atau telu atau empat asal. Ada dia foto ayat bapak dengan mama kira dengan foto ayat. Kanggor betulnya sedini dua atau telu atau empat arak sambungan asal mampu dari adil. Namun dia tahu mampu, namun dia tahu adil, jangankan dua apalagi tiga, lebih-lebih empat haram. Kembik nak pengganggu Al-Quran berdua sendiri dua, terdua atau empat. Ia lewa dengan nina sekit banding siwa. Di akhir zaman ini pun. Nah ia ampun nak berangki terjaga si Rasulullah. Ia ampun pemanik Rasulullah. Gairatul mar'ah kuprun. Wa gairatul rijal iman. Tanpa cemburu dengan nina senuk kupur. Tanpa cemburu dengan mama iman. Ini kiloi dengan ini merotes. Kami di tersan ini jadi kanggo ya tanpa cemburu. Lau narak mum haram. Sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan oleh Allah. Yaitu kanggo dengan yang dua atau telu atau empat. Coba pikir makin bapak. Darah Injil ujuk Al-Qur'an ikir 620 tahun. Ia kemonek nikin denara hukum di dunia. Ia kemonek denara undang-undang hirup manusia 620 tahun. Ia kemonek denara tatanan hidup nih. Cara-cara cairuk dinarak bikin 620 tahun karena turun-turun Al-Qur'an. Sehingga waktu itu bapak, kehidupan manusia ibu dibina marak bawi baso. Papu kanggon merari kajabai. Amak kanggon merari kajana. Kata kanggon merari kajari. Kenapa belum turun Al-Qur'an 620 tahun? Wajar namiki pegawaian manusia bapak. Sehingga 620 tahun tidak ada undang-undang hukum, undang-undang hidup manusia. Petunjuk hidup manusia itu belum ada 620 tahun. Mudendek namenu kemonek nanti narak undang-undang hukum. Coba dadar makin masyarakat borok enggak ngaji selain tahun ini menjadi 600 tahun sekedar selain tahun bangkah arahan nuzulul Qur'an dendek arahan maulid dendek nuzul Isra Mi'raj dendek boyak tuan guru dendek boyak ustaz enggak arahan pengajian bilang-bilang gubuk arah selain tahun. Tabe, ini bilang jebak, bilang lorong, terdengar nagawin zina. Anu makin bilang lembut lembak ke pengajian bapak, bilang bobok tu tuan guru, dah kamu luwe dengan ini, neman bertikah, wan tak bertiah. Neman merani, wan tak anak, makin bapak mau apa lagi, tanda narah, ngarah, nuzulul Qur'an. Ya Al-Qur'an terpentunan Al-Qur'an tanggal 17 bulan Ramadan Nabi Malik Allah Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an mudallimas.
Di dalam bulan Ramadan yaitu tepetunan Al-Qur'an Allah Taala. Ya jari Nabi Al-Qur'an, ya jari petunjuk irup manusia. Yang kami perlu petunjuk irup manusia, sena pelunggung tiang satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna. Dedek tak dari manusia. Nabi pun saya bedoi makin benda, Bapak. Baik itu benda mati maupun benda bergerak, ia bedoi doang buku petunjuk. Pelinggin tiang buat bedoi buku petunjuk irup saran Al-Quran. Ya kami terpentunan petunjuk adik tembik ke pusat. Saya ingat karim dua alam yang raih ibu. Alam barzah, alam akhirat. Pira tahun di alam barzah, alam kubur. Tergantung pirana kiamat. Andai tak mati makin ibu, bukari 5,000 tahun di kiamat, berarti yang nanti di dalam kubur 5,000 tahun. Di teman yang ada alam akhirat, alam kiamat. Pira tahun lemak di jalur kiamat, ndek kena 1,000,000 tahun. Ndek kena 1,000,000,000 tahun. Ndek kena 1,000,000,000,000 tahun, tetapi abadan abada yang kekal semuanya ngonek lemak di akhirat ini. Nah, lamun lek bangun dunia makin erop sanam dasa 70 tahun ke pusat di si hukum. Mu aku lagi lemak di akhirat saja ke triliunan tahun. Nah iya aku terpentunang petunjuk irup, pedoman irup, bermintan berpakaian, bermintan berkakan, bermintan berseninya bersemama, bermintan bergobok. Niki sudah lengkap isinya di dalam Al-Qur'an. Dendek na peningin dari manusia. Apapun yang bedui makin ibu, bedui buku petunjuk. Yang lalu beli kolkas di toko, demen ponggok kolkas ini, buka kardus kolkas, di kardus ini kita kudu anak buku petunjuk cara yang nabuk Eropa kolkas. Yang beli TV di toko, ponggok TV, buka kardus, demen buka kardus arak untuk di dalam kardus buku petunjuk cara Eropa TV. Yang beli HP makin di konter Bapak, demen datang balik buka kotak HP, di kotak HP tekuluan buku petunjuk cara aktifan HP. Jangka-jangka jajan-jajan kanak di kios, di warung, di toko, saya terjual saya aji ₹1,000 sebungkus, aji ₹500 sebungkus arak buku petunjuk. Ada gemik, ada sehat, ada selamat darah makanan yang kita beli. Minuman-minuman bikin api arah, minum Pocari Sweat. Pira aja sebotol Pocari Sweat ibu 5,000. Arak buku petunjuk. Makin lama tanda mele ikuti petunjuk searak ini botol Pocari Sweat, maka kita akan bahaya. Begitu juga makin lama nak pilih ikuti petunjuk erop manusia itu Al-Quran, ia sejadi bawi basuh dari manusia. Mudnik milih pati ini dalam Al-Quran. Makin iki Pocari Sweat arak petunjuk. Mbeta petunjuk niki lek tombol. Bare bimbing-bimbing sahabu coba meli bare. Arak petunjuk ni di dekat tombol botol niki. Niki anu berang, ni arah uni tulisan itu. Apa uni niki? Aku baca apa ni? The best before. Niki bahasa Inggris apa? Mau tahu kena apa? Tahu mana mendoa. The best before uni niki. Apa kena the best before? Sebaiknya diminum tersuruh nyenam dulu. The best before
sebaiknya diminum pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Ini petunjuk untuk Bapak. Lagu coba dendek ikuti petunjuk. Saat tertulis saya tumbuh botol. Lemah harum beli pokari sweat ibu. Musempan dalam lemari. Lemah tahun 2006 Pak Enam. Tahun 2006 itu Enam. Lamun di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun di mati paling gede palang. Paling gede Pak. Kenapa? Keracunan karena sudah kadaluarsa. Nah, begitu juga penonton tiang Bapak. Tependonan pedoman erop lebaun dunia sini ni. Adik kami adat selamat erop le dunia lebih-lebih lemah ele akhir. Coba dia ikuti petunjuk mungkin. Nggih. Wahara aturan main ni bu. Menita dengan bersenina. Lama tak bersenina, lama tak bernikah. Menikah lewek kau, kengonek dengan nina berdiam. Tersebut dalam Al-Quran. Terjelasan si Imam Syafi'i. Ibu, paling kontek tentang dengan nina berdiam, 6 bulan. Paling melo tentang dengan nina berdiam, 4 tahun. Biasa dengan nina berdiam, siwak bulan, 10 jenuh. Lagu makin luwek dengan nina demi 4 bulan ceblos ngana. Demi 3 bulan ngana. Nah, apa hukum niki Bapak? Ya, aku terpentunang hukum sini nih dalam Al-Quran. Nabi manaik Allah, ya Bani Adam, keturunan Adam, manusia, qad anzalna alaikum libasan. Waktu pentunang pakaian di bawah dunia, pakaian seberbeg, pakaian menutup aurat. Libas taqwa, pakaian menutup aurat. Embe aurat dengan mame, mulai poset yang kedatang jengkung. Embe aurat dengan nina, selapu awak kecuali mu dari timu. Saya dengan mame Bapak. Ira kami sedang dikontek segita didengku dendek narak sekoper yang kedua kita arak semasjid yang kedua kita dikanggu tepiak dari imam iaran imam pasek dengan mama segira kami sedang kontek segita didengku lamun doa dengan mama bersedang kontek pasek. Mu berbe hukum dengan nina kadu serana kontek haram murokap itu kali laknat ini. Mu makin dengan nina aku diri dari umat Islam, gih pelegir-legir cara selalu. Saya paling dulu telaknat tergantung ini status. Lamun masih dedari ina aman paling dulu telaknat sini. Lamun doa merari semamun pada biru mau dusun yang pun dengan dina tahu nanti semamun tu neraka munita mamun dia tahu nanti sedina tunjuk neraka okay. Wa yajibu alal mar'ati wajib hukum atas dengan dina lamun doa balik adin tertumbuk selaku awal apa kena wajib lamun tegawek mau pahala mun dia tegawek mau dosa. Berarti dengan nina sandai milih peti lebah sandai milih berkerudung so balik bilang jelur telaknat si Allah Ta'ala. Mungkin dengan nina merasa ia jamak-jamak rungi-ngi-ngi bilih sobol-sobol leleah di peti lebah dan berdua lila di narak madun tak ada sopan santun tertib tafsir sidi sedasa di narak sama sekali dengan nina sabalik di milih kadu kerudung. Mu apa lagi? Mu toa. Pertama toa. Kedua kesut. Ketelun bongkok. Keempat congan. Kelima rambok. Wabih bodek rambok bulu. Mu keenam bilang-bilang bucu mata keprekek. Mu sogol. Dek menjelbab meruntuh selak kemenahan.
ngusai bayi pipaku karena nak tepertus nyawa dah kemudian mami di tobat. Mu dengan ini anu jamak-jamak duan makin ibu letu-letu pegembak-gembak bulu subhanallah seberat-berat tepa beak seberat-berat tepa potik naik meong doang berbulu telu sampi doang berbulu telu anu mahal bapak banin beli di telung nasi juta meong berbulu telu banin beli yang teri baju pinang. Lagu-lagu dengan Nina membunuh telu dendek naji sejuta yang tengah jamak-jamak dendek gemas kembek kalbaha em demine marak gawi baso lagu atuk lalok ini para diri makin dengan Nina santik mini berjelbab pendak-pendak pebeak pekulin perejon seberat-berat diri bonding pernah-pernah di bonding di semoting pernah-pernah di semoting di kereting pernah-pernah di kereting di kala jengking esok nah ia ampun perlu pelajari saran Al-Qur'an arak pirin tata ketua ni si Nabi Muhammad tentang Al-Qur'an bapak arak empat halaka Qur'an wa hal taqra'ul Qur'an wa hal tarjamul Qur'an wa hal ta'milul Qur'an sai-sai tahu jauh sampai pertanyaan Rasulullah wa tak terpengelakan lawang surga insyaAllah tadi ni wa tak terbukaan lawang surga me jua lawang lah nama mirip tamu ibu lalu tak tahu jauh pertanyaan Rasulullah sampai apa kenan hal laka Qur'an hal taqra'ul Qur'an hal tarjamul Qur'an wa hal ta'milul Qur'an saya tidak menganti waharap makin ini mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan insyaAllah lain waktu lain kesempatan yang sambung Bapak Ibu mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya Nabi Satan kata ini kurang lebih ada mohon maaf kuyak langsung tunas mengendi ke pamit oke saya tidak mau kata ini makin disini kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang jam muliakan jam hormati untuk lebih barokahnya pengajian berhutang ini malam semakin dawak yang tutup di situ dengan harapan mudah-mudahan kita sehat walafiat, kita panjang umur, kita mati dalam keadaan beriman husnul khotimah, teridhaan dan amal ibadah, terbimbing dan laka-laka ini pasang bilang dulu mudah-mudahan kita taubat nasuh sediman mati, mudah-mudahan kita kelebat di dalam sagawe dan ibadah, kita ringan langkah nubat untuk kita meraihkan di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din insyaallah ila yaumil fatiha. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرخك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحملنا يا مولانا بمحمدتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومهنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومؤتي لكل سائل يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وهي شهر رمضان المعظم اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمال صالحاتنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.
Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an mubarakan marhuman wa tafarkan ba'da hadza tafarkan mubarakan masuman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bapak Ibu jamaah, laki bini setiap punya kata hormati, mungkin sekedar dikira yang sampingan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya dan kisah katur baru mulai awal sampai akhir dan menarang hal-hal sekurang berkenan atau mungkin ada yang menyinggung perasaan umum sami, ya tiap kena semaaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.